Allah, 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 Allah. Manusia hari ini, dia bila berjalan, dia tengok phone ke tengok jalan? Dia tengok phone. Maka kita yang tak tengok phone, kita clear. Kita nampak ada manhole. Kita tahu terbuka dah. Ini kalau jatuh naya, tak mati memang cedera parah. Kita pun habaq kat depa. Kita habaq kat dia walaupun tak kenal. Kenal tak kenal, duli apa? Kita kena habaq kat orang juga. Sebab apa? Bahaya. Kita kata, "Ui, ada lubang kat depan. Hati-hati. Berhati-hati. Mu jatuh." Tuan-tuan dan puan, dia ada pilihan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia pilihan. Setelah dia mendengar kita memberitahu kepada dia amaran, iaitu kat depan tu ada lubang, dia tengah tengok phone. Apa salahnya kalau dia tengah tengok phone, lepas tu dia tengok sekejap? Oh, betul lah. Hanya meneliti sekejap, beberapa saat je. Adakah itu rugi? Apa yang dia rugi? Tak rugi apa pun. Kalau tak ada lubang, teruskan main phone. Apa salah dia? Tetapi anda kata, pilihan kedua, dia, oh, Muslim yang cakap ada lubang. Aku dengar media masa ni cakap, Muslim ni penipu, Muslim ni pengganas, Muslim ni tak ada akhlak, Muslim cakap ni tak payah percaya. Tak payah tengok pun. Lalu dia pun tak tengok lubang ada ke tak ada, dia terus main phone. Akhirnya, dia ambil pilihan yang kedua, dia jatuh dalam lubang tu. Dia cakap, kamu yang tak nak dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mengelak tak daripada terjatuh dalam lubang tu? Boleh. Iaitu dengan dia tak jatuh ke dalam lubang itu, sebenarnya itu adalah dia telah mendapat hidayah tu taufik dalam erti kata yang lain. Iaitu dia mendapat hidayah irsyad daripada kita, kita menunjukkan jalan, lalu dia mendengar dan dia membuat perhatian, dan kemudian dia mengelak daripada situ, dia dapat hidayah tu irsyad dari kita dan dia dapat hidayah tu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terselamat daripada ancaman.